Dia gak even perlu extension bulu mata, udah kayak gini. Gila, jadi bagus banget dapur kita. Kenapa? Gara-gara ada lighting ini. Tadinya kan kayak gelap najis gitu. Hai guys, kita sekarang lagi mau masak. Si Vina lagi dandan. Ethan lagi chill di sana. Hai Ethan. Hai, dulu ke kamera jorok deh. Dia merosot lagi. Ya dia sekarang udah merosot banget. Dia udah suka merosot-merosot nih. Hai Ethan, say hello dulu. Oh. Ya jadi kita sekarang mau masak ayam dadu-blado. Jadi mari kita mulai. Tumpuk dulu. Potong-potong dulu ayamnya terus direbus. Aku rebus dulu air. Soalnya ntar ayam bakal direbus dulu biar lebih cepet matang. Ntar kan kalau langsung digoreng lama gitu loh. Kenapa? Aku mengingat pesan kalian suruh taruh ginian dulu, tadi aku lupa. Biar gak kemana-mana. Kita potong-potong bawang merah. Aku suka bawang merah lumayan banyak, jadi kayak segini kali ya. Oke, sekarang saatnya masukin ini ke air yang mendidih. Jadi aku taruh aja kamera di sini ya, mager. Hah? Ambil. Oke, jadi ini ayamnya kayak udah hampir matang. Oh my god, udah. Sebenarnya udah nggak apa-apa, nggak usah matang-matang banget. Aku biasa jadi ini kayak setengah matang aja biar nanti pas lagi digoreng lebih cepat matangnya gitu. Karena habis ini aku bakal goreng lagi. Aku gak bakal nyatuin si bawang merah tadi, soalnya bawang merahnya bakal aku masak dulu baru aku masukin cabenya gitu. And personally aku gak suka bawang merahnya terlalu hancur, makanya tadi aku potong-potong. Kalau kalian demen yang hancur-hancur banget maksudnya, gak apa-apa ngeblend, gak apa-apa di blend sama cabenya. Cuman aku kan demen yang kasar-kasar gitu. Oke, kalian harus tahu chopper aku tuh kecil banget kayak gini. Jadi aku mesti pisahin gitu. Jadi ini dulu aja di blend. Thank you.
Sekarang tinggal kita pindahin ke wadah biar abis ini bisa langsung dimakan. Jadi ini dia guys, ayam dadu belado yang selalu aku bikin kalau aku udah bingung masak apa, aku selalu masak ini. By the way, abis ini kita bakal pergi ke IKEA soalnya si Vina kayaknya mau beli-beli something gitu buat kamarnya. Yeah, mari kita makan. Wow, rapi. Thank you ya, masaknya. Kasih sayang. Iya, sama-sama. Tapi kok udah bilang enak sih, tapi kan belum coba. Pasti enak, tapi selalu. Kenapa tuh Ethan? Ethan lagi sama Mama Ina di atas. Kenapa? Enak. Suka. Hey. Let it go. Dia takut jatuh makanya. Oh my goodness, ini gak mau dilepas. Gak mau dilepas, dia takut jatuh. Iya, Udah, jatuh. Pegangin gue kuat banget, takut jatuh. Ini iloran. Kesian. No. Ethan ya. Takut jatuh ya, Dek. Takut jatuh sayang, itu orang ada daddy kok. Itu pikir tali ya, ketawa. Itu tali untuk nahan. Iya, dia tahu pegangin, dia takut jatuh. Kayak mati. Kayak gila ya, buset. Pikir itu tali buat nahan. Pikir itu tali buat nahan. Iya, talinya rambut nahan talinya. Suka gak? Jadi yuk kita cus, udah selesai. Ini by the way, Wet n Wild lipstick yang Bare It All. Bagus banget, aku suka warnanya. Hai guys, kita udah sampai di Best Buy karena si Vina mau beli dulu kabel charger apa baterai gitu deh buat kamera dia. Itu dia Best Buy. Ini dia, ini kamera aku. Kembar banget, bener-bener persis. Mana ya, itu dia. Alpha, Sony Alpha 500. Baby mau beli drone. Ngeliat-ngeliat drone. Ini yang lagi terkenal sekarang. Aku pengen sih beli drone kapan-kapan. Ini lucu, ada mas-masnya. Mas-mas, ya, maksudnya emas-emas. Iya. Ini yang full. Baby ntar aku beliin sepeda ya. Kasian udah pengen sepeda dari lama. Ketemu gak? Lagi dicari. Ini ternyata bobo. Bobonya mikir kayak daddy. Mengkerut-mengkerut jidatnya. Eh lihat deh, dia punya bulu mata panjang banget guys, aku sirik. Iya. Dia gak even perlu extension bulu mata, udah kayak gini. Eh? Lucu. Iya, panjang banget ya. Panjang banget bulu matanya, sirik. Ih, tawa, lucu. Senyum-senyum pasti mimpi lagi ketemu cowok cantik ya? Ketemu cowok cantik. Lagi minum cucu lah. Oh iya, lagi minum cucu ya sama. Yang bikin dia happy bukan cowok cantik ya, cucu. Iya. Kita masih nungguin si Vina. Lama banget sih si Vina cuma beli baterai. Yuk, kita lihat-lihat. Masih sudah habis. Ini dia nih. Apa sih? Ini iMovie.
Gue bedanya cuma di hard drive-nya doang, Bi. Sama prosesor. Gitu. Tuh enak banget kan dilihatnya, gila. Aku kalau ngedit video, beuh. Coba liat. Gede banget dilihatnya, nontonnya kayak gede banget. Coba digedein lagi. Gede banget. Internetnya dia mau. Semua orang lagi pada pakai soalnya. Blur. Oh, kok pecah ya? Oh, harus high definition. Iya. Karena lagi ini, lagi. Internetnya lagi jelek kali. Ternyata lagi lemot. Iya. Haus banget. Mau ini juga ya, haus. Ask if they can find something to charge that. So yeah, just keep the receipt I want to give you. So in case this doesn't work with your, if this doesn't work with this and that doesn't work with that. Kita lagi di daerah Costa Mesa dan sepanjang putaran ini adalah toko-toko. Let's go. Kita mau menuju ke IKEA sekarang. Alright, let's go. Finally bisa nge-vlog. Congrats. Kira aku udah bisa nge-vlog lagi. Aku beli baterai baru. Coba lagi. Yay, we're here. IKEA. Tada. IKEA home furnishings. Kita bawa stroller. Masa dulu ya. Wajah. Udah. Di dalam pasti udah banyak hiasan-hiasan Natal tau. Iya sih. Udah mulai kelihatan. Dapat kupon $25 off kalau purchase-nya di atas 150. Ada pohon Natal. Our dream kitchen ya, Beb. Semangat ya, sayang. Bagus banget. Tapi kalau aku yang punya kitchen ini akan aku ganti marble. Gue pengen sofa kita tuh ini. Kina galau, dia tadi lagi pengen beli sofa. Tapi kita Romeo enggak usah. Di sini bisa dicoba, gua usah naik sini enggak perlu. Boleh. Duduk aja. Mahal juga 39.000 beli sofanya sekalian. Mendingan beli sofanya itu yang panjang gede sekalian ya. Enggak even nyampe 200. Emang semua yang nyaman tuh harus mahal ya. Betul. Bayar harga. Bayar harga. Dream kitchen. Hai. Bagus banget ya, kesel. Itu juga bagus banget, sebel. Pigi. Ya, ada yang abu-abu sih, emang Pigi ada yang abu-abu ya? Warnanya. Apa itu? Kenapa orang sekarang tahu, ini kena lumpur. Habis kena lumpur kayak gini. Orang sekarang pelihara babi ya? Aku beli ini. Buat kalau aku mau... Yang bocennya pengen lihat-lihat juga. Lepen liat-liat juga ini. Bisa. Ketawa sekarang. Oh, ketawa dia. Pengen liat-liat, udah bosen nih taruh di dalam floor, bosen. Pengennya liat kanan kiri cobanya. Jadi keranjang deh. Jadi keranjang dadakan. Lihat deh kalau toddler udah kayak gini. Dan mini banget tempat tidurnya. Kandek. Iya. Room tour lagi deh. Room tour lagi deh. Toddler size. Finn. Bi.
Oh, cute banget ya. Udah dibuat-buat Ethan ya. Iya. Sekarang tugasnya Mama Ina gendong Ethan. Kita ganti-gantian tugas tau gak sih gendong Ethan lucu banget. Hey. Hey Ethan. Ethan. Hey. Main lu udah dia. Ya, tuh, Swedish meatball atau vegetable balls? Gua Swedish. Thank you. Yay, makan. Apa? Oh iya, cariin dong, Bi. Belanja. Kita udah selesai belanja di IKEA sampai kayak hampir diusir gitu. Enggak juga sih. Saking udah tutupnya, tadi kita masih lihat-lihat barang udah kayak dimatiin AC-nya, dimatiin lagunya. Gua bilang sama Vina, ntar lagi dimatiin lampu nih, kita bisa lihat. Ya Ethan. Ya Ethan ya. Oh, hai. Nih, belanjaan-belanjaan kita. Banyak deh pokoknya di dalam. Sama itu kita beli lampu buat living room. Ups, ngejatuh. Tadinya Vina mau beli dresser, cuman gak jadi. She changed her mind. Cari yang bekasan aja. Iya, terus mau di DIY. Sini, Ethan. Mbak. Ya, Ethan. Siapa? Dia kalau lihat muka sendiri biasanya happy. Tuh, mobilnya berapa? Yuk, yuk. Bener-bener setelah kita keluar, mereka kunci pintu. Gemes. Agak rambut gue liat kanan kiri dijambak semua. Udah gue bayangin. Harusnya di kebelakangin ya kalau lagi ngeleng itu. Udah gue kebelakangin. Ditarik lagi. Walau berat, kini ku berhenti berharap. My one and only wish, even though I'm not Spider-Man, they can't duplicate you, 'cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, shining bright above you.
bikin Ethan bobo. Night breezes seem to whisper I love you. Ingin cinta.